Hey, what's up guys, welcome to my video. Aku perasan banyak komen yang tanya aku tentang FUP. Sedangkan aku dah cerita tentang FUP tu, tapi agak tak detail. Nak detail sangat pun aku tak boleh nak detail sangat. Mungkin tajuk tu, pada video lepas tajuk aku mungkin tak ngam dengan korang kan. Jadi untuk video ni aku akan letakkan tajuk FUP betul-betul. Okay, apa itu FUP? FUP ni merupakan singkatan daripada Fair Usage Policy. Maksud dia sebenarnya apa? Maksud sebenar dia tau. Maksud sebenarnya, aku nak tipu kau tapi kau takkan dapat claim yang aku tipu kau. Macam tu maksud dia. Fair Usage Policy. Fair adil usage kegunaan polisi, polisilah. Polisi kegunaan yang adil. Satu term paling bangang yang pernah wujud dalam dunia ni yang dibuat oleh kebanyakan telco. Term ni kebiasaannya tak nampak dan tak akan nampak. Peliklah kalau nampak dalam iklan-iklan yang ada ni. Kau pergi kedai handphone, pergi beli SIM card, dia takkan tulis FUP. Tak ada punya. Jarang dia nak bagi tahu FUP ni, kecuali company tu boleh bagi FUP limit yang besar. Memang dia bagi tahu. Okey, macam mana kita nak tahu FUP limit tu? Ada ke tak? Okey, kita beli unlimited internet plan yang harga RM40, RM30, tiba-tiba kita guna terus, belum sampai masa, belum cukup bulan, dah slow. Itu korang akan dapat satu message tentang FUP. Benda paling mengolok, dia limitkan data korang dalam satu plan yang dinamakan unlimited internet. Korang boleh faham tak? Jadi terma-terma ni memang takkan nampak punya. Jarang untuk nampak. Untuk video yang akan datang, aku akan kongsikan plan-plan unlimited internet dan bersertakan FUP-FUP-nya. 100GB ke 50GB, 500GB, 1TB ke. Tu nanti aku akan cerita pada video yang lain. Jadi pada video kali ni, aku nak bagi simple, senang bagi korang faham. Jadi korang boleh dapat tangkap tak, boleh faham tak yang FUP ni merupakan satu limit yang khas dibuat untuk plan unlimited internet, di mana yang ditulis unlimited tu totally scammer. Very very scammer punya. Yang tak nampak, yang tak boleh kita cakap scammer. Padahal dah terang-terang scammer. Kau tulis unlimited internet, nanti bila orang claim kau tu telco sebagai satu scammer sebab adanya FUP ni, baca balik term FUP, kami betul tak tipu. Kami dah bagi satu internet yang unlimited, cuma speed slow. Itu yang korang akan terima. Jawapan macam tu lah. Ini telco punya cara pusing-pusing. Macam ni cara dia tipu orang. Aku tak cakap lah, benda ni tak tipu. Bagi aku memang betul-betul penipu sebab kad iklan tak nampak dan masih ada pengguna tak tahu. Benda yang pengguna tak tahu ni umpama tertipu bila dia beli tak dibagi tahu apa yang sepatutnya dia dapat. Senang gila guys nak tipu orang zaman sekarang. Kau pergi kedai tepi jalan jual durian, kau beli durian dengan harga mahal, isinya keras, tak manis. Kau dah cakap dia penipu gila. Habis satu kawasan kena tipu dengan durian dia. Tapi ni company-company telco macam ni, satu Malaysia guys, satu Malaysia gang, dia tipu kau. Berapa juta duit dia daripada hasil tipu dia, hasil trik-trik dia tu, dengan menggunakan polisi terma-terma bangang macam tu yang disembunyikan. Kemudian apabila pengguna rasa tertipu, pengguna buat report, mulalah dia keluarkan term tu. Kita dah bagi tahu dalam term and condition, kenapa kau tak baca? Kau pun tak tunjuk, kau akan sembunyikan term-term macam tu. Jadi, kepada semua pengguna dalam Malaysia ni, tolong faham, unlimited internet takkan totally unlimited. Ada yang unlimited tu, nanti aku cerita pada video akan datang. Korang stay tune, subscribe dulu channel ni. Jangan terus tertipu dengan telco, okay? Bukan mudah nak bagi orang unlimited internet. Benda ni bukan mudah, ingat tu. Dengan harga murah, lepas tu unlimited, nak pakai 1000GB boleh. Bukan senang. Aku kalau jadi tokey telco pun, bukan senang aku nak bagi macam tu. So guys, tunggu pada video akan datang jenis-jenis telco yang ada FUP ni, berapa FUP dia. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.